Pemirsa, kabar duka datang dari Keraton Yogyakarta. Istri dari Gusti Bendoro Pangeran Hario Prabukusumo, yakni Bendoro Raden Ayu Roswarini, Sri Yuniarsih meninggal dunia. Adik ipar Sri Sultan Hamengkubuwono X ini meninggal karena sakit. Pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga Hastarenggo di kawasan Kota Gede, Yogyakarta, Rabu siang dengan protokol kesehatan ketat. Pemakaman dilakukan petugas yang memakai alat pelindung diri lengkap. Istri GPPA Prabukusumo Roswarini, Sri Yuniarsih, meninggal di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, Selasa malam. Almarhumah mengembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan sejak tanggal 22 November lalu karena menderita sakit. Kami mewakili keluarga besar Gusti Prabukusumo dengan putra mantu wayah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga masyarakat, terutama rekan-rekan media yang telah mengantarkan ke peristirahatan terakhir Ibu Prabukusumo di Hastarenggo ini. Kami mewakili keluarga, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Pemakaman diri keluarga, kerabat hingga abdi dalam keraton. Suami almarhumah yang di GPPA Prabukusumo adalah adik Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sementara kondisi GPPA Prabukusumo dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pihak Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. GPPA Prabukusumo harus menjalani isolasi mandiri setelah sembuh dari COVID-19. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.